Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Polres Metro Jakarta Timur masih menyelidiki kasus tewasnya seorang pemuda yang ditemukan terbakar di pos Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Diketahui korban berinisial CHR, 16 tahun, merupakan anak dari perwira menengah TNI AU. Sejauh ini ada 8 saksi yang telah diperiksa oleh pihak kepolisian Polres Jakarta Timur yang menangani kasus ini telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu pisau, sepasang sendal, hingga baju yang terbakar. Jenazah korban saat ini berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Polisi juga telah mengamankan rekaman CCTV. Untuk mengungkap kasus ini, polisi masih menunggu hasil visum dan otopsi dari Rumah Sakit Polri. Polisi juga akan meminta kesaksian dari orang tua korban yang merupakan perwira menengah TNI AU. Dari depan, kamu biasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.